Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat bicara akhir zaman. Ya, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, untuk video kali ini saya akan berkongsikan kata-kata mutiara yang bersifat kalimat indah yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi untuk menjadi positif kepada seseorang. Jadi kata-kata mutiara ini juga kadangkala boleh menggetarkan hati kita di saat kita membacanya atau kita pun mendengarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, mutiara kata boleh juga dijadikan sebagai sumber inspirasi atau untuk memotivasikan diri sendiri dengan memiliki berbagai makna yang dapat meningkatkan kebajikan dan kebijaksanaan hidup. Kata-kata mutiara juga merupakan sebuah kata-kata yang berupa nasihat, petua ataupun saranan positif yang berharga kepada seorang insan. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada kata kehidupan dan kejayaan. Cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Semangat yang hebat selalunya menemui pembangkang yang ganas dari fikiran yang biasa-biasa sahaja. Jadi seseorang tidak pernah melakukan kesilapan, tidak pernah mencuba sesuatu yang baru. Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal layar yang berlayar di lautan. Telah ramai kapal yang karam ke dasarnya. La iman dan layarnya adalah takwa. Nescaya kita akan selamat dari tersesatan hidup ini. Setiap yang kita lakukan biarlah jujur, kerana kejujuran itu amat penting dalam sebuah kehidupan. Tanpa kejujuran, hidup akan sentiasa menjadi mainan orang. Dia yang tidak dapat berhenti sejenak untuk bertanya-tanya dan berdiri dengan kagum, sama seperti mati dengan matanya ditutup. Orang yang lemah balas dendam adalah orang yang kuat memaafkan, dan orang yang pintar mengabaikannya. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kesempitan hidup ada kekuasaannya ilmu. Jangan berputus asa pada apa yang anda mahu lakukan. Orang mempunyai impian besar lebih berkuasa daripada yang mempunyai semua fakta. Hari esok sudah tentu akan ada, tetapi belumnya tentu hari esok adalah untuk kita. Beringat-ingatlah untuk menghadapi esok yang pasti mendatang. Jangan duduk mengelilingi perkara yang lebih mudah dan berharap bahawa anda lebih baik dalam mencapai apa yang anda mahu capai. Ia sepatutnya dan kemudiannya bekerja keras dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu. Hati yang kasar dapat mengasarkan hati yang lunak menjadi seperti sutera. Hidup ini memerlukan pengorbanan, manakala pengorbanan memerlukan perjuangan, dan perjuangan memerlukan ketabahan, dan ketabahan memerlukan keyakinan, dan keyakinan pula menentukan kejayaan, dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Sesetengah pembelajaran tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang mengajar anda. Sesetengah pembelajaran perlu dilakukan dengan sendirinya. Baiklah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, ini adalah sikit kata-kata berupa kata-kata nasihat, ya, berupa kata-kata motivasi untuk kita bersama memantapkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih positif dan kita lebih fokus kepada kehidupan kita. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa perbaiki solat, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, kerana kelak di yaumul masyar
di yaumul kiamah kita memerlukan keampunan Allah SWT dan kita memerlukan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi sekian, terima kasih. Sekadar satu perkongsian motivasi dan inspirasi untuk diri kita sendiri. Semoga kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.